Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aji Sapura TV. Saya mau membalas video yang kemarin, yang komen-komen kemarin. Jangan karena kalau membalas satu persatu itu nggak akan selesai. Nah, kemarin kan ada yang komen ini wah, Rina Nose mau masuk Kristen gitu kan, masuk jadi non Muslim gitu kan. Jangan suka menyebar gosip yang nggak benar, jangan fitnah, itu namanya udah fitnah gitu loh. Terus jangan sok pintar sendiri loh, jangan sok pintar. Terus jangan sok pintar tahu agama lah. Kamu ngeritik orang bisa, tapi belum tentu kamu pintar dari lebih bagus dari yang dikritik kamu loh. Kamu ya, kalau dikritik orang mau nggak sama orang kamu? Pasti kan kamu nggak mau kan. Makanya itu teman-teman jangan suka membuli dan ngomentarin jelek-jelek. Takutnya orangnya nggak terima, kamunya kena juga. Saya juga, jujur saja, saya juga fan-nya Rina Nose, tapi saya kecewa. Karena kecewanya karena di Rina Nose itu lepas hijabnya. Aku dulu kemarin kan di Facebook juga banyak yang komen-komen, tapi nggak sejelek-jelek kayak di sini loh. Kamu, kalian semua jangan suka mengkritik orang, jangan suka membuli orang. Kalau kita juga belum tentu sebaik dia loh. Agama aja mengajarkan perempuan mengajarkan agama semua perempuan tuh bener pakai hijab. Tapi kebalikannya lagi, Allahku itu, Tuhan itu belum nggak maksa perempuan memakai hijab. Itu terserah orangnya sendiri gitu loh. Mau pakai apa enggak terserah orangnya. Yang nanggung dosa kan dia juga kan, bukan kalian. Kenapa kalian komennya yang jelek-jelek gitu loh. Itu juga kemarin Rina kan negor saya karena ngomongnya jelek-jelek. Kalian kan jadi saya yang nggak enak gitu loh. Saya sebagai fan kan ini ikut tersinggung kalau kalian komen-komen gitu, ngomongnya jelek-jelek. Dan jangan suka